Matua. Kenapa aku? Itu Kak Ru dong, Matua. Mana? Mama tua. Iya. Kapan Mama tua kesini? Baru aja nak, Bu. Gimana, sehat kamu kan? Sehat, Ma. Mama juga sehat kan? Sehat, sehat. Bapak Mama lu sehat semua kan? Sehat, Ma. Oh iya, ini kan Mama tua kan mau ke pesta bulan du itu yang di los. Iya kan? Jadi sebelum Mama tua ke sana, kita makan siang dulu sama-sama ya. Iya, Ma. Iya kan? Ayo, ayo, ayo. Oh iya, bagaimana sekolah Nuna Ko? Budang baru selesai ujian, Ma. Budang bisa jawab semua soalnya. Oh, baguslah kalau kayak gitu. Pak Budang rajin belajar, Ma. Tiap hari kerjanya belajar, Ma. Tapi, kamu juga harus rajin belajar ya? Iya. Sama seperti kakak Ndu. Lias juga sudah mulai rajin belajar, Ma. Lias memang sudah mulai rajin belajar dia, Ma. Sudah dikurangin ya main-mainnya. Ah, enggak ini pun. Ya udah. Kalau kamu mau nanti aku tamat nanti kamu sekolah ini. Sekolah di Medan aja, Kam. Nanti kamu bisa tinggal sama mama dan mami tua di Medan. Ya, nanti Rudang tanya dululah sama mama dan bapak ya, Ma. Kalau Rudang ya mau kali lah, Ma. Senang kali pun Rudang. Mau aja, Kak. Kan enak tinggal sama mama tua, bisa ke pelajar. Ah, kami ini pun dekku, kakak itu ke Medan mau sekolah, mau belajar. Bukannya mau jalan-jalan. Ah, kami memang. Sekali-sekali kan boleh jalan-jalan, Kak. Masa belajar terus? Bisa-bisa pakai kacamata tebal nanti kakak. Enggak juga lah, dek. Kakak pun kalau belajar terus capek juganya. Ya udah, nanti biar mama tua tanya lah nanti dulu sama bapak dan mama Ndu. Tambahin nasi kalian ya. Tambahin ini sayur-sayurnya nih tambah ya. Ya. Udah, Ma. Ya. Bujur ya, Matua. Ya. Nanti singgah lagi kamu ke rumah kan, Matua? Iya, nanti sore Mama Tua datang lagi ke rumah ya. Sekarang Mama Tua mau ke los dulu, pesta anak Bulangdu Pariahta. Iya, Matua. Masuk dulu kami, Matua. Iya, iya. Mari, Matua. Mari, iya. Belajar kalian ya, anakku ya. Iya, Matua. Coba besok kau bawa tomat kita ke Kaban Jahe ya. Terus kau tanya harganya berapa. Siapa tahu udah naik harganya. Ya kak, ini ada 2 keranjang. Biar besok aku ambil lagi sisanya. Nanti kau bungkuskan 5 kilo untuk dibawa abang bapak Kesia ke Medan. Untuk oleh-oleh Eda sama permenku. Ya kak, nanti aku bungkuskan. Biar nanti aku antar ke rumah lah. Ya, aku tunggu kau di rumah ya. Aku mau ke pesta Bapak Riahta itu. Ya kak, biar aku ambil dulu kereta lembu kita.
Jadi dinandikan itu wang, nandikan ini wang. Iya, iya, iya. Bagus itu wang. Bagus soalnya? Iya wang. Sekolah wang nari lama dia wang. Terus wang cokong dia wang. Iya lah wang. Cokong? Iya lah wang. Bagus soalnya itu wang, cepat lah wang. Ayo lah wang. Sayang dulu. Tapi jangan, aku bilang sama kakmu ya. Enggak lah wang, iya. Cokong. Sayang, sini kampungku. Tadi lu udah bisa jawab semua ujiannya. Bagus nakku, nggak ada yang susah kan soal-soalnya nakku? Enggak lah mak, Rudang kan udah belajar. Oh iya mak, tadi mama tua ngajak kami makan di rumah makan sebelah sana. Iya, tadi dia juga ke ladang kita sebentar, bicara-bicara sama mama. Baru dia jemput kam sama adek du. Di mana dia sekarang nakku? Kelos tadi dia mak, bisa di sana tadi kam. Oh ya sudah kalau gitu, ke kamar dulu mama ya. Mau ganti baju dulu ya. Iya mak. Kurang bere biringku ya. Mama gak mandi dulu rupanya. Nanti aja lah, mana udah terlambat ini. Mana nanti itu? Main-main tadi dia di rumah Tiger, Mak. Oh ya sudahlah, jangan lama-lama dia main-main ya. Nanti kamu jemput dia ya. Iya, Mak. Udah, Mak pergi dulu dengan aku ya. Kamu jaga rumah ya, anakku. Iya, Mak. Lagi kawan, mulai cari-cari perhatian dia kuliah. Biasalah, macam nggak tahu aja kam dia. Nggak kam sumbang nane koni itu. Kami imbangi dia, slow aja lu kaulah. Macam nggak tahu aja ku kam. Kamu nggak ada duit kan? Kawan, macam banyak kali makanya kuliah. Ah, ngomong aja kau. Ketengahlah, sumbang yang itu. Orang-orang enggak tahu Nande Rudang itu mencari duit. Makanya, kawin kau nak, supaya istrimu yang cari duit. Ah, macam udah kawin aja kau pun. Lakal kuara
soniara iting mama itingku soniara turang bare biriki begini dekku. Abang lihat banyak kali uangnya Bapak Rudang itu. Lagi banyak hasil ladang kita ya? Enggak bang, biasa aja nya. Dari tadi abang perhatikan, yang dicokongnya pun banyak. Dari mana saja uangnya? Aku gak tahu bang. Masa kamu gak tahu? Main judi dia ya? Enggaknya kurasa bang. Dari tadi kerjanya cuma cari perhatian saja. Apa memangnya yang dia cari? Kam tahulah bang, Bapak Rudang itu. Jadi kam maklumin aja lah bang. Aku agak heran saja dekku. Sayang sekali uang dibuang begitu-gitu saja. Kam bilangin itu sama bapaknya si Rudang. Sekarang ini cari uang sulit sekali dekku. Iya bang. Nanti ku coba ngomong sama dia, bang. Begini, Silih. Bagaimana rencana Andu mengenai ladang kita itu? Gini, Silih. Entah besok pun ada perkembangannya. Jadi, kamu tenang saja dulu. Begini nakmu, menurut kalimbubu kita ini, kalau harga tomat besok masih turun, bagaimana kamu nanti buat sama permen kami nanti Rudang, kempu kami si Rudang, sama Elias untuk belanja rumah tangga kalian? Gampang saja pak, kita ganti aja sunan kita dengan yang lain. Tapi kupikir besok pun udah nanya harga tomat. Tapi kalau masih harga turun, ya kita ganti aja dengan cabai. Kulihat cabai sekarang lagi tinggi-tingginya ini. Kan begitu, Mak? Ya, aku rasa begitulah, Pak. Kamu coba aja dululah, Silih. Maunya aku, ladang kita itu jangan pula sampai rugi. Weh, Silih. Kamu tenang saja. Pokoknya ladang kita itu kita buat tidak sampai rugi. Begini Akila, mana tahu besok pupuk itu bisa kita dapat lebih murah pula Akila. Dua permen. Bujur Bung Akila, Bi. Begini Silih. Apakah sudah ada rencana kalian berdua sama Nande Rudang? Apabila nanti Rudang udah tamat SMP, mau kalian sekolahkan di mana dia? Aku cukup melihat beberapa Rudang itu cukup berprestasi dia di sekolahnya. Kalau sampai ke situ belum terpikir mudah sih. Tapi coba nanti kami cakapkan sama Turang dulu. Aku ada usul. Kalau kamu berdua tidak keberatan, beberapa Rudang ini disekolahkan aja ke Medan lah. Cocoknya yang kamu bilang itu Silih. Tapi nanti kami bicarakan dulu sama Turang dulu. Entah Rudang pun nanti gak mau sekolah ke sana. Kan dia masih kecil sih, Le. Dan lagian dia belum bisa pisah dengan kami. Rudang, Lias. Sini nak, sini. Sini dekat mama tua, mari. Gini nakku. Tadi mama tua sudah bicara sama bapak dan mamak lu mengenai sekolah dulu.
di Medan. Iya anakku, nanti kita bicarakan dulu. Entah enggak nanti kamu mau sekolah di sana. Lurang mau kali sekolah di Medan, Pak. Mak, Pak, bisa kan Lurang sekolah di Medan? Nanti Mama bicarakan dulu sama Pak Doi anakku. Iya, Mak. Tapi kalau boleh, Lurang sekolah di Medan ya, Mak ya? Iya, anakku. Baginda Abi, Bengkila. Aku mau pulang. Takut pula nanti kemalaman sampai di Medan. Begini saja sampai pembicaraan kita, Permen. Nanti teleponan saja kita. Weh, Bengkila. Kalaupun nanti ada perkembangan yang terbaru, terus kamu kabari aku ya, Kila ya, Bi. Bisa nanti kami cari sama Kila tuh pupuk yang murah. Supaya nanti hasil ladang itu bisa menguntungkan. Bujur melala, Bi. Di bagian laus aku lebih. Bi, gila. Kesia dan Eda di Medan ya, Bang? Iya, deh. Terima kasih. Iya, coba tolong dulu gambarkan itu ya. Ini ada jajan buat Rudang ya. Ini buat Lias. Rajin-rajin kalian belajar ya, anakku ya. Bilang makasih sama Mama Tua dan anakku. Terima kasih, Mama Tua. Iya, iya. Terima kasih, Mama Tua. Ujur sini. Oh iya, nanti bulan depan Mama Tua datang lagi ke sini. Mengenai rencana Rudang mau melanjutkan sekolahnya ke Medan, nanti dipikir-pikir dululah. Tapi dibicarakan sama Mama dan Bapak Ndu, ya anakku ya? Iya, Ma. Terima kasih ya, Ma Tua. Los aku lebih gila. Antar-antar kamper, men. Antar-antar kamper, men. Hati-hati ya, Bang. Iya, makasih deh, ya. Kami pun ke rumah kami dulu ya, anakku. Oke, Pak. Emang gak, anakku? Hati-hati kami pulang. Iya, Kempu. Kita, iya. Nanda Sabta. Kita pulang. Kita perlu terus laus. Ya, anakku, ya. Kalian tidur duluan. Iya, Pak. Langsung tidur, ya. Sok kali kulihat turang duit itu. Ladang pun dia yang ngurus. Anakku sekolah pun dia yang ngurus. Jangan kan begitu, Pak. Entah Rudang cocok sekolah di Medan. Entah pikirnya enggak tersekolahkan ku anakku. Bukan begitu maksudnya, Pak. Aku sayang kali sama Rudang itu, Mak. Enggak bisa ku jauh-jauh dengan dia. Kalau kamu sayang sama dia, kenapa gak kamu ajarin dia belajar? Aku banyak kerjaanku yang lain, kan? Yoh, kerjaan apa rupanya, Pak? Gak kamu lihat rupanya? Sering ku bantu orang-orang itu? Jangan pula kamu banyak bantu orang, Pak. Kamu pun perlu dibantu. Kayak manalah kami ini? Jangan kamu kenceng-kenceng ngomong, Min. Malu kita sama tetangga, Mak. Yaudah, aku mau kedai kopi dulu. Apa perlu aku kasih lagi uang untuk kopi Indo malam ini?
Nggak usah, Mak. Kalau perlu aku kan minta juga sama Kam. Kam tidur aja duluan ya. Udah ya, aku pergi dulu. Terus gimana Rudang tadi, Pak? Besok kita cakapkan. Udah pusing kepala aku ini. Ya udah, Kam tidur duluan. Udah, aku pergi ya.